Mana lubang buayanya? Mana lubang buayanya? Buayanya. Ini buayanya. Lubangnya? Lubangnya cari dulu. Ayo turun. Rame lo. Oh ya dikasih tahu dulu. Jakanya dilepas. Jakanya dilepas. Oh diomongi padahal. Jakanya dilepas. Terus tak omongi sih. Masih nih mau. Nah ini kita sudah sampai di Monumen Pancasila Sakti. Sudah sampai ini 3 bis dari SMP Negeri 16 Mesuji, 2 merah, 1 hijau. Enggak per kelompok. Lah iya. Lah wis pencar-pencar ngono. Karen karo mandi. Nanti masuk museumnya baru per kelompok. Kira-kira 10 kilo. Kayak ini enggak mudeng, Mas. 10 kilo, 10 kilo mau mudeng iki cacah iki. Kamar mandi neng di. Kono kamar mandi nih. Kono pak. Ini pak Sukirono. Ah jadi susah ya nututi. Apa ya? Mulatannya. Wah susah jen. Ayo ayo sana sana tuh. Seliter sana tuh. Seliter lebih. Ayo gelut, ayo gelut, soteng, yo, hajar. Engkono ya rame. Ora. Oh,
Ayo ke sana yuk. Ayo ke sana. Ini belum. Masih belum ini. Oh, kok. Bukan. Jangan teriak-teriak. Kita masuk ke Monumen Pancasila Sakti. Lagi jalan. Tuh kambing. Kepo. Kepo. Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Ayo. Nah, ini lagi ada arahan dari pendamping di sini ya, dari pemateri yang sudah nah ini adalah pemateri yang sudah disediakan oleh museum di Monumen Pancasila Sakti. Nah, ini sedang bersama lagi di
memberikan arahan. Ini kok nanggung? Apalagi jaket apa ini? Orang yang organisasi itu copot jaketnya. Itu copot jaketnya. Ya, kita mulai. Silakan ya. Selamat datang di Monumen Pancasila Sakti. Silakan berdiri, kita jalan-jalan. Baik, waktunya takut atau di sini. Ya, kita lanjutkan dari sebelah kiri kita. Ada dua mobil sambil jalan. Saya lanjutkan dari sini. Ya. Toyota Land Cruiser ya, 4101. Mobil jabatan Pangkostrat menerima komando cadangan strategis TNI Angkatan Darat yang digunakan oleh Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Mobil yang kedua, ya, sedan berbintang 3 AC1. Ini adalah mobil jabatan Pangkostrat Menteri Panglima Angkatan Darat. Letnan Jenderal Ahmad Yan saat beliau menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat mempunyai mobil jabatan sebanyak 2. Sekarang posisinya 1 di Monumen Pahlawan Nasional yang digunakan dengan nomor 30 SPKI. Selalu dikunjungi para pelajar dan mahasiswa, takut runtuh, ditanya.
diganti dengan tiang beton. Yang asli tinggal meja, kursi, peralatan dapur dan tempat tidur serta pintu yang masih kita pertahankan. Ya. Nah, inilah yang terjadi digunakan oleh TNI yang terlibat dalam G30 TKI sebagai tempat masak memasak. Saksi hidup polisi Sugeta menceritakan saya mengambil makanan dari rumah ini. Wah, ini durusnya di dalamnya tuh. Selanjutnya kita menuju rumah kedua. Ya, rumah kedua adalah rumah pos komando, rumah yang terkaya di Desa Lubang Buaya tahun 65. Pemilik rumah adalah Pak Su F. Sodagar Kelapa. Bapak. Gandengan, woi, ora lek ilang. Kita harus pajak. Jadi, kita
Setengah hari tidak diketemukan sumur ini. Akhirnya pasukan istirahat makan siang. Saat makan siang inilah sumur ini diketemukan secara tidak sengaja. Saat makan siang salah satu prajurit kesendak, ya. Nah, dia ngambil lari mengambil air. Biasanya orang kalau menginjak di bawah pohon kan kepreset. Kalau ini keperosok. Nah, langsung pohonnya digoyang. Lapor diketemukan tanda-tanda mencurigakan. Akhirnya digali oleh 8 orang desa Lubang Buaya. Sekarang tinggal satu yang masih hidup, ya, yang 7 sudah almarhum. Dan pukul 11.30 malam, 2 orang pingsan di dalam sumur. Akhirnya Mayor Jenderal Soeharto berpikiran jangan-jangan sumur ini mengeluarkan gas beracun. Dan akhirnya dilanjutkan esok hari tanggal 4 Oktober 1965 dan yang mengangkat pasukan Kipam KKO TNI Angkatan Laut karena hanya TNI Angkatan Laut yang mempunyai peralatan saat itu untuk menyelam. Ya. Akhirnya tanggal 4 diangkat dan disemayam dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Setelah divisum disemayamkan di Markas Besar TNI Angkatan Darat tanggal 5, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sumur ini adalah aslinya di sini, tapi sumur ini sudah mengalami beberapa perubahan, yaitu satu, bibir sumur, ya ini tidak asli yang pertama, karena sumur aslinya tidak ada pengeras di bibir sumur. Setelah sumur dipakai membuang jenazah, walaupun hanya 4 hari setelah diangkat, orang di sekitar sini sudah tidak ada yang mau menggunakan air sumur. Nah, sumur kalau tidak digunakan, lama-kelamaan akan kering. Biasanya kalau sumur kering, tanahnya akan runtuh. Nah, kita sebagai pengelola di sini, kalau sumur ini runtuh, akan menjadikan masalah. Akhirnya dikasihlah pengeras di bibir sumur. Dua, yang tidak asli di bibir sumur, warna merah dulu menceritakan darah para jenderal. Tapi, darah kalau kena sinar matahari, warnanya akan berubah menjadi hitam. Biar tetap kelihatan warna merah, digunakanlah warna hitam. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ya karena ada pemotongan pohon, ya takut kena masalah, kita muter lagi menuju ke patung. Ya, kita muter dulu, seperti tadi kita berangkat. Ya, ikutin saya saja. Ayo semuanya ikutin, awas, dapet pohon di tempat. Awas, awas. Handinya lempet. Nanti. Ayo kita sesi foto lagi yuk. Videonya di udah pegangan tangan ini ya. Ya, silakan menuju tangga. Silakan menuju tangga. Ya, yang merasa. Ya,
terasa tinggi, tali menata dan terus ke depan. Di tangga ya, tangganya ada di tangga di atas. Berisik nih. Jangan harap ingin.